Halo Bibal, assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah support Paci Racing akhir ini. Assalamualaikum. Hei. Waalaikumsalam. So, kali ini yang dinanti-nantikan dan alhamdulillah kita dapat sambutan sebenarnya. Terima kasih buat Vanny Fabiola karena Vanny Fabiola sendiri komen. Yes, Vanny Fabiola sendiri yang minta kita request ya lagu ini. Mantap. Oh my God. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Benny Babila. I love you. Thank you very much. Jadi disebabkan itu kami menggunakan tema tema macam English sendiri. Disebabkan English sendiri. Lagu yang di request ini merupakan lagu lagu orang putih. Ciptaannya sendiri. Ciptaannya sendiri. Oh my God, seriously. Yeah. She is very talented. And then ini merupakan dia punya official music video dan kita akan react sebentar lagi. Oh my God, tidak sabar nih. Ini lagunya Vanny Fabiola sendiri dan juga song and lyric juga daripada Vanny Fabiola. Betul. Title dia I Know I Wish I Let, Let You Go. So, kita mantap. Tidak sabar untuk dengar dan kiranya lagu ini baru saja dirilis lah dalam berapa? 1 Mei 2021. Woi, baru lagi tuh. Dan kalian kena sebelum kalian kalau kalian terlihat reaction kita di sini mungkin untuk mendapatkan MV yang lebih jelas dan lebih menarik pergi sendiri ke dalam channelnya Vanny Fabiola. Nah, dan juga jangan lupa untuk subscribe dia juga ya dan juga like, share and comment. Mantap. So, mari kita teruskan dengan lagunya in 3 2 1 2 1 enjoy. I know I wish I let you go. Because I like the punya starting though. Cinematic. Itulah. Oh my God. Okay, chop. Oh my God, seriously, dia punya nafas. Sampai apa kami yang mendengar ni pun hilang nafas juga. Okay. Yo, saya jujurnya ya. Kita itu bila mendengarnya dalam duka dalam ketawa ya, karena gue itu menikmati liriknya juga. Liriknya itu, ya liriknya itu menceritakan tentang kesedihan dia meminati lah. Seorang ya kesedihan lelaki dan juga tapi parents itu. Ibu bapanya mungkin bukan tidak menyukai, mungkin tidak merestui ya. Betul. Lebih kepada tidak merestuinya.
dan dia membiarkan lelaki itu just go let dia biarkan aja walaupun masih sayang apa-apa, tapi benar. Terpaksa yes benar-benar oh my god and then dengan ya, cara cara penyampaiannya oh my god serius dia punya falsetto dia punya apa lagi melodi dia punya vibrato falsetto oh my god perfect perfect karena, notes karena yes sebab walaupun lagu ini kita kedengaran enggak ada nafasnya ya. Kepada kalian yang pengen coba-coba untuk membawakan lagu ini, gue pesan satu aja ya. Hati-hati. Jangan terkucil. Karena, ya, karena suara itu, suaranya ini enggak seperti orang biasa ya. Sebab suaranya bener. Ini betul-betul suara international seperti Mariah Carey, Celine Dion, semuanya yes. Jenis-jenis suara Whitney, emas. Whitney oh Houston, my god. Apa ini? Whitney Houston. Whitney Houston. Oh my god, serius. Okay, mari kita lanjutkan. Alicia Keys. Yeah, lebih yes. Kurang. Oh my god, serius. Betul. Jom kita teruskan. Okay, 3 2 1 go. Wow, videonya juga sangat sinematik ya. Yes. I like the vibe of this music video. Kenapa rasa mau menangis dengan lagu ini? Ya Allah, serius. Best. Jika kamu, dia for me, she is very talented dengan pandai membuat lagu sendiri. Yes. Dengan suaranya yang memang ada yang selepas dia berkata, gue itu terus hafal ya. Karena lagu itu memang di benak-benak pikiran ya, seperti your parents but they don't. Lepas itu disambungnya lagi terus ke lirik yang ke verb yang seterusnya. Wah, itu yang mantap, enggak ada nafas deh. Benar. Tidak. Apa orang yang mendengar pun tertarik begini nafas. Ya, benar. Sampailah dia berhenti tadi kejap. Tapi secara jujurnya jika berkualiti, yes. You yes. Are very powerful. Oh my god, yes. Serious. Kalau berkualiti, yes, sangat berkualiti. Dan gue itu pengennya ya, mungkin kalau Veni Bebela lihat ini ya, gue itu pengennya lihat Veni Bebela secara live ya. Oh betul, mau teringin nah. Juga melihat. Ya karena bukan secara jujur ya. Mungkin Benny pun paham ya apa kita punya reaction ini. Mungkin kalau Benny melihat, iya kita itu kan paham tentang studio and everything apa semua itu. Mungkin beli doa lah. Tapi jika live itu pasti nggak bisa. Jika ada fans-fansnya Benny ataupun Benny sendiri melihat video ini, boleh komentar lagi di bawah dan berikan kami
beberapa video yang menyanyi secara live ataupun ya, untuk di mana-mana persembahan ya, untuk kami react. Dan ya, kita itu sudah terpukau ya, Benny. Oh, serius. Oh, suara ya, dia betul-betul macam penyanyi soprano begitu. Ya. Karena suaranya yang tinggi dan terlepas, kata orang tinggi yang terlepas. Ada orang dia cuma tinggi tapi enggak terlepas, terbatas. Ya. Contoh, maksudnya tinggi ya, dan terbatas. Ya, dia tinggi yang macam dia di sini ya. Tapi yang Benny dia lepaskan jeritan itu, dilepaskan. Yes. Sebab itu international artist itu dia punya suara itu ya lebih kurang seperti Benny ini. Cumanya ketika live pun gitu juga ya. Betul. Jadi kita akan tengok reaksi kepada live-nya pula. Oh my god, tidak sabar. Jika enggak ada di komentar, enggak apa. Bisa dicari. Betul. Kami akan cari. Oke, akan cari sampai dapat. Terima kasih banyak-banyak sudah menonton bersama kami berdua. Dan sekiranya kalian ada sebarang reaksi untuk kami react, bagi tahu saja komentar di bawah. Oke, terutamanya Veni, terima kasih banyak-banyak sebab komen di komentar Paciri. Oh, kami sangat terharu, best. Jadi itu saja untuk kali ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.